Parkir dulu. Captionnya Mimin salah ya, ini di jalan apa sih ini, kak? Pos Bont anu ya, jalan poros, jalan poros sama Rida Bontang ya, ini di depan, depan bandara Pranoto. Ya ini ada kurang lebih 75 truk ya dari 100 supir yang akan melaksanakan aksi solidaritas. Rencananya sih mereka akan melakukan aksi di Gakum, Kaltim dan kantor gubernur Kalimantan Timur. Nah, tadi Mimin sepanjang jalan dari Samarinda itu sudah menyebabkan macet yang cukup panjang ya, dari arah Samarinda ingin ke Bontang dan ini juga dari Bontang mau ke Samarinda. Tapi syukurnya sudah ada satuan terus Polres Samarinda. Panjang ke sana. Mimin mau jalan. Encok juga di jalan. Yang Dan. Ini boleh masuk ke mereka, Dan? Ke Samarinda. Boleh, tadi udah disuruh masuk. Mereka masih ke. Oh, masih nunggu ya? Iya. Totalnya berapa, Dan? Katanya 75 ya? Informasinya 600 unit ya? Wah, 600 unit? Iya. Oke, Tribuners ternyata tambah ya. Jadi ya. 600 unit. Jadi sepanjang apa, Dan? Sepanjang berapa panjangnya, Dan? Nyampe nggak 6 km gitu? Keperangat ya? Antriannya ini, Dan. Keperangat ya? Kalau nggak salah. Ya? Simpang 3 Badak itu. Oh, sampai di situ? Iya. Oke, Tribuners. Belum bisa diperkirakan panjang antriannya berapa, tapi katanya sampai di Simpang 3 Muara Badak, Dan ya? Iya. Dari jam berapa, Dan, mereka ngumpul? Mereka sudah di sini dari pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini, Tribuners. Jadi dari lalu lintas Polres Samarinda sebenarnya sudah meminta agar mereka segera masuk karena ini lumayan menyebabkan kemacetan, karena ini kan jalur satu jalur dijadikan dua jalur dan ini sempit. Tapi katanya mereka masih menunggu rekan-rekan mereka yang belum ada datang. Apa tuh? Mending muat janda aman daripada muat batu ditangkap. Iya. Jadi ini adalah aksi solidaritas mereka terhadap salah seorang rekan mereka supir angkot yang ditahan di Bontang. Mimin belum pastikan informasinya seperti apa, tapi kurang lebih memang untuk aksi solidaritas. Dan tadi kata petugas Satuan Lalu Lintas Polres Samarinda, katanya ini ada 600 unit, Tribuners. Padahal dari izinnya itu hanya ada 75 truk ya dan 100 personil sopir. Ternyata sekarang menjadi 600 truk. Wah, makanya dari sini sampai Simpang 3 Muara Badak itu antriannya katanya sampai situ dan itu terus bertambah. Wah. Tuh, coba kita baca tulisannya apa sih. Bapak yang terhormat, tolong perhatikan nasib kami supir. Ini suku X, guys.
Ya. Awas ya tuh bang, udah jatuh ya. Aduh sorry tribuners. Ini siapa? Jam berapa ini pegasernya? Ya tinggal mau tunggu lagi mediasi ini. Bang ini udah berapa anu bang truk bang? Abang siapa nih namanya nih? Abang siapa Stevie. Namanya? Ya? Stevie. Oh ini bang Stevie salah satu supir ya bang ya? Iya. Iya. Ini sebenarnya solidaritas apa sih bang? Ini solidaritas, ini kebersamaan aja sama anggota. Karena ada anggota satu punya unit kan ditahan. Waktu lalu kan cuma kesepakatannya untuk diambil keterangan, diminta keterangan, baru dibebaskan. Tapi sampai sekarang malah ditahan. Berapa lama sudah bang Godian? Sudah ada sebulanan kurang lebih. Wah, ada berapa orang bang? Nah, kalau yang ditahan kemarin tuh ada 3, sopirnya 1, operator 1, sama yang punya tambang batu 1. Oh, sebenarnya tapi ada masalah ilegal atau apa bang? Nah, kalau masalah ilegal di Kalimantan sini mana yang tambang pemerintah? Ya kan? Proyek pemerintah dibuat dari mana? Kalau nggak mau dipakai itu tambang, ya ditutup semua, jangan bikin proyek pemerintah. Intinya kan ke situ aja. Pembangunan semua aras pemerintah itu ada dasar. Ambil batu dari mana? Mau bilang ilegal, pemerintah juga punya proyek. Oke, ini ada berapa truk sih? Saya dengar-dengar sudah sampai 600 ini, Bang. Iya, karena gabung. Wah, sudah sama padahal di surat itu 75 aja, Bang, ya? Iya, karena sudah gabung sama aliansi sama Rinda, Oh, gitu gabung. Sebagian juga wilayah Marangkayu. Jadi sudah menyatu. Oke bang, ini juga dari Samarinda ke sini saya perhatikan ada kemacetan nih bang. Nggak merasa bersalah nggak ini bang ke masyarakat kita? Merasa bersalah kan kita sudah bikin mediasi dulu sama instansi terkait. Tapi sampai sekarang nggak ada titik temunya ya. Oke. Tujuannya kemana bang nanti nih bang? Ya rencananya ke Jatung. Jatung kita limpahkan ke Kejari katanya untuk unitnya Bontang. Jadi unit Bontang ada berapa bang kalau baru tahu? Data tadi pagi ada 200-an. Oh, 200-an. Itu belum semua karena lain masih antri solar apa semua. Oke, siap, Pak. Ya, terima. Tapi enggak tahu semua. Totalnya sekarang ini kalau ada berapa? Aduh, Bang, dari jam berapa tadi nih? Aduh, enggak lapar, Bang. Kalau makan sudah semua. Oh, bawa bekal, Bang. Enggak. Kita juga difasilitasi orang-orang yang ada dekat sini kan rumah makan itu kita berdayakan juga mereka. Oke, siap. Mau wawancara Kak Dadang? Oke. Terima kasih Tribuners untuk aja, kebersamaannya. Anggota. Untuk informasi lebih lanjut silahkan baca di tribunkaltim.co Samarinda ya. Sampai jumpa Tribuners.